Jadi ini ada soft lens, ini lucu banget. Ih, pahanya kelihatan. Lucu kan tuh adanya Oreo kecil gitu. Kita buka ya. Yuhu. Terus kita buka. Nah, di sini ada apa aja? Yang pertama, di sini ada udah soft lens nih ya. Ini udah ada cairannya. Terus di sini ada yang kedua cairan soft lens. Nah, ini tuh cairan soft lensnya. Sebenarnya tadinya dari botol yang gede, cuman di share ke sini. Jadi dia simpel bisa masuk. Terus ada juga buat ngambil soft lens. Gak tau ini namanya apa pokoknya. Ini tuh buat ngambil soft lensnya dari apa? Dari itunya. Dari wadahnya. Setelah itu ada satu lagi. Buat dari wadah ini ke sini. Jadi ini buat dari sini ke mata. Ini buat ditempelin ke matanya gitu. Nih, ini soft lensnya. Baru diganti airnya nih. Nih, biasanya soft lens itu ada tulisan di sini R sama L. R itu artinya right. L itu artinya left. Terus apa? Buka dulu. Open. Situ pakai yang ini. Ini kalau misalkan ada alatnya ya. Kalau nggak ada, nanti kita ini. Nah, sebelumnya boleh matanya ditetesin dulu. Pakai air ini. Ini tuh air dari sumur, ya enggak lah gila. Awan sih gue pakai air dari X2, jadi masukin ke situ, jadi nggak usah bawa-bawa yang gede-gede. Nih, ini tangannya nggak usah, kalau misalkan ada alatnya, tangannya nggak bersih juga nggak apa-apa, maksudnya nggak usah cuci tangan dulu juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nggak ada alatnya, harus cuci tangan dulu ya guys. Nah, sekarang kita coba pakai ini yang sebelah kanan. Nih, pertama, asik. Kita tarik mata ini. Terus lihatnya boleh ke bawah, boleh ke atas. Tapi aku lebih suka ke atas. Nah, gagal. Tunggu. Harusnya aku yang di sana. Nah, gitu. Pokoknya sampai di abis. Pokoknya abis sampai tadi digerakin. Jangan dulu disedipin. Digerakin dulu sedikit. Abis itu, kalau misalnya udah kerasa, terus kita pakai yang satu lagi. Ini buat kalian yang mau belajar pakai soft lens sama kami. Sekarang udah nempel. Tuh, gerakin dulu. Baru kedip. Tada. Sekarang kita cobain pakai tangan. Pakai tangan langsung ya. Kita cobain pasang pakai tangan langsung. Nah, boleh tangannya itu kita cuci tangan dulu. Cuci tangan 6 langkah. Asik. Mantul. Atau boleh pakai kayak enggak sih, mendingan cuci tangan pakai air mengalir ya, guys. Kalau misalkan udah, boleh tangannya ditetesin pakai cairan soft lens. Karena ini kan air steril, air bersih. Jadi boleh pakai ini juga. Maksudnya harus cuci tangan, cuman abis itu pakai ini biar lebih afdol. Dikira apa? Lebih afdol. Gitu. Kita cobain pakai soft lens. Soft lens yang tadi atau yang lainnya? Yang lainnya gede. Nih, soft lens lainnya. Ini sama sebenarnya warna coklat, cuman dia bukan coklat muda, dia coklat tua. Hampir sama kayak warna mata sih. Cuman diameternya dia lebih tinggi, lebih gede. Ini susah dibukanya.
muka dudunya aja ya. Nih, ini tau Ginger Lactate. Ginger Lactate. Pakai tangan ya. Kalau pakai tangan, sebenarnya kalau pakai tangan tuh emang lebih ini ya, kayak lebih alami gitu. Tuh. Nah, pokoknya pastiin tangannya jangan terlalu basah, nanti dia licin. Nah, simpen di ujung jari, biasanya lebih enak jari telunjuk ya. Nah, pokoknya pastiin tangannya harus benar-benar bersih. Kalau nggak bersih itu bahaya. Nah, gampang kan? Itu jadi lihat ke atas, biar kita nggak tahu dia tuh. Kan biasanya kalau misalkan ngelihat ke depan mata kitanya, itu dia pasti ngedip ya, otomatis ngedip. Nah, enaknya itu dia ngelihat ke atas, jadi kita nggak tahu soft lensnya nggak bikin kaget gitu kena mata gitu. Nah, terus kita pakai yang sebelah kiri. Pokoknya kalau misalkan dia udah nyampe nih, dia bakalan kerasa gitu tuh. Nah, kalau udah kerasa pas, boleh dikedip-kedipin. Tuh. Iya, kita sekarang mau nyopot soft lens. Nah, sekarang nyopotnya itu pakai alat yang tadi lagi. Pakai alat yang ini. Apa? Ada yang ini. Siain. Luna swipe-nya. Ini. Gak tahu, gua ngambil aja. Ini. Kita ambil. Pokoknya pastiin wadah soplenya itu udah kebuka ya. Jadi kita ambil langsung simpen. Kita ambil yang sebelah kanan dulu. Kalau ambil soplen mau lihat ke sini juga enggak apa-apa, mau lihat ke atas juga enggak apa-apa. Gitu. Gampang kan kalau nyopot? Satu lagi. Nah, asal jangan terlalu dalam nyubitnya. Tuh kan enggak terlalu ini ya. Nah, gitu. Selesai. Jadi gitu guys, tuh. Itu udah selesai. Yay. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apa sih, gak jelas banget gue. Ya pokoknya kayak gitu. Dadah.